Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek di manapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Udah jelas belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Udah jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan, diberi kemudahan selalu, diberi kelancaran dalam mengerjakan beberapa tugas ya. Yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua tugas yang pasti terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak untuk para subscribernya Masti dimanapun kalian berada, yang sudah support Masti, yang sudah menunggu Masti, kemudian menyaksikan Masti, mensubscribe, melike, pokoknya terima kasih banyak, banyak-banyak terima kasih banyak-banyak ya. Banyak-banyak terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan untuk yang sedang dalam susah rezeki, semoga diberikan rezeki yang melimpah. Dalam kondisi sakit semoga lekas sembuh, dan dalam kondisi susah mudah-mudahan Allah angkat kesusahan dan bertukar dengan sesuatu yang indah. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Big Tulus Official dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Pokoknya semuanya mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu setia menemani Masti. Tadi ada informasi yang saya dapat dari rekan saya. Tadi kayaknya kurang ke atas sedikit ya. Nah, saya dapat informasi dari teman saya kalau viewer saya yang bagian membahas Ustadz Danu itu ternyata lumayan besar dalam jangka sekian sekian menit, sudah besar sekali. Dan ya memang sosok Ustadz Danu itu berpengaruh besar ya terhadap diri saya sendiri khususnya, kemudian viewers dan juga subscriber, dan luar biasa memang naiknya cepat sekali dan banyak sesuatu yang memang pendorong dari beberapa faktor ya. Karena Ustadz Danu itu adalah satu, memang dia seorang artis, idola, kemudian dia juga seorang ustadz yang luar biasa, dan banyak dari sebagian dari kita yang mengagumi betul sosok beliau, sehingga ketika Mas Tri membahas sosok Ustadz Danu itu langsung bread, langsung naik, alhamdulillah ya. Satu, dari segi lain kita memiliki bertambahnya ilmu kita. Di sisi lain masa juga bertambah subscriber sama viewersnya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Semoga selalu sehat untuk semuanya. Doakan Mas Ti tetap sehat, bisa memberikan informasi-informasi menarik yang akan Mas Ti berikan kepada kalian semua ya. Amin. Dengerin. Pindang. Pindang. Orang jual pindang. Jadi di sini nih teman-teman. Di sini sekarang jam 9.35 ya, waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Aduh, Jan, mantap sekali. Aduh, dibilang mantap ya sangat mantap. Karena ya Allah ya Rob, seminggu berturut-turut ini Mas Teh harus mengekstrakan diri Mas Teh. Karena ya Allah ya Rob, saya rasa gini ya, karena corona ini, karena kondisi sedang sulit mungkin ya, jadi banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk, ya kalau bisa rezekinya biar ke saya, yang sana saya tutup. Kalau bisa rezekinya biar saya, sana saya kerjain biar tutup gitu loh. Jadi apa ya, karena keadaan satu, kemudian karena posisi, karena keuangan, ya itu tadi harta tahta wanita tadi. Jadi banyak, banyak orang yang aduh gimana ya, semakin menggila gitu loh, semakin di luar batas kewajaran ketika mereka menyelesaikan, mencari solusi untuk cara hidup mereka dengan ya melakukan hal-hal yang di luar nalar itu tadi. Dan akhirnya Mas Teh harus ekstra, ekstra bekerja, ekstra berdoanya, karena
teman-teman Masti ini adalah beberapa orang, diantaranya ada yang agak lumayan ekstrim gitu loh, dicubitnya, dicoleknya tuh lumayan ekstrim. Jadi Masti itu harus benar-benar ekstra sekali. Ada yang jauh banget dan itu sudah berminggu-minggu. Kalau sudah di ini ada lagi, di ini ada lagi. Meskipun hanya di luar lingkupnya ya, hanya di luar lingkupnya. Terkadang begini, Masti mengcover seseorang. Ketika di cover, sudah dia mungkin bisa tercover di luarnya saja. Tetapi ketika si yang tercover ini mengalami sesuatu kondisi yang tidak baik, kemudian los, lepas, bisa jebol lagi, masuk lagi gitu loh. Bukan salahnya Masti sebenarnya, salahnya si orang itu tadi. Tetapi ya makanya Masti harus ekstra gitu loh. Dan selalu Masti bilang, ya Allah semoga yang Masti lakukan ini, semoga yang Masti lelah yang Masti lakukan ini, semoga berbuah pahala, dan pahalanya semoga disampaikan kepada almarhumah orang tua Masti. Amin ya Allah. Hanya itu saja yang Masti bilang. Terkadang memang ada yang sampai, ya tapi Tulus juga harus istirahat, Tulus juga harus ini. Cuma buat saya tuh gimana ya, orang dulu baru saya gitu loh. Susah banget. Kadang-kadang iya capek banget. Cuman ketika saya sudah capek sifat saya yang itu, sifat yang itu, kemauan yang itu timbul, saya akan diam, saya akan tidur seharian, dan saya nggak akan mau diganggu siapapun. Itu saya. Jadi gitu. Jadi jangan khawatir, kakak-kakakku, ibu-ibuku, mbak-mbakku, mas-masku, adik-adikku, jangan pernah khawatir sama Mas Teh. Mas Teh meskipun mungkin agak ekstra ya mengerjakannya, pagi harus dagang sampai malam jam 11 baru tutup, mandi, kelar langsung mengerjakan sesuatu, misalnya berdoa dan lain sebagainya. Jangan khawatirkan Mas Teh, karena nanti ketika 2 atau 3 hari setelah Mas Teh terlalu over mengerjakan sesuatu, Mas Teh akan dendam sama badannya Mas Teh sendiri, kemudian Mas Teh akan diam. Nah di saat itulah Mas Teh bisa merecovery diri sendiri. Jadi tenang aja, insya Allah selama Allah masih terus bersama Mas Teh, dan Mas Teh masih bisa terus membantu orang, selama masih ada nyawa di badan, insya Allah Mas Teh akan terus lakukan itu. Dan Mas Teh juga tetap menjaga diri kok, tenang aja gitu ya. Yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali itu para subscribernya Mas Teh, sehat selalu, berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang ada di Papua, di Timika, di Merauke, di Jayapura, sehat selalu ya. Pak Sam belum pulang ya, belum, karena masih... Maksudnya apa sih Tulus? Enggak, maksudnya kan posisinya saat ini masih di rumah. Jadi ya masih sering ngobrol sama istri, sama anak. Belum pulang ke Papua, masih di Purwokerto. Salam untuk keluarga besar yang di Purwokerto, Pak Sam. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan. Salam untuk Bunda, salam untuk anak-anak semuanya, buat Budi, semuanya ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan selalu ya. Kemarin saya sempat main ke rumahnya Pak Sam yang di Purwokerto, tapi Pak Sam gak tahu. Aku diam-diam main ke sana. Aku naik helikopter, itu. Aku bentar terus pulang lagi deh. Jadi karena Pak Sam lagi makan sama Bunda. Aku datang, beliau lagi makan. Tengah malam sih waktu itu, sekitar jam 1, jam 2. Beliau lagi makan mie instan, ya. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Selamat pagi, siang, sore, jam malam untuk yang ada di Pulau Sulawesi tanpa terkecuali. Semuanya yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, pokoknya semuanya di Makassar, Palu, Kendari, halo semuanya yang di Pulau Sulawesi ya. Lalu untuk yang ada di Pulau Kalimantan, untuk yang ada di Balikpapan, kemudian di Pasir, di Bontang, di mana tuh? Berau, iya. Berau, terus ada dari Pontianak, Banjarmasin, semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan selalu, dan semoga selalu sehat, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam juga untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, sehat selalu semua untuk yang ada di sana ya. Kemudian di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, semuanya semoga selalu sehat ya. Kemudian lalu berangkat ke Bandung. Bandung, kemudian ada Cirebon, Tegal, Cilacap, dan juga untuk yang ada di Semarang, kemudian di Jogja, di Solo, Magelang, Wonogiri, Sragen ya. Terus yang dari Blitar, kemudian yang ada di Malang, Jombang, Sidoarjo, Gresik, terus Surabaya, Banyuwangi. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali, semoga selalu sehat, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
Untuk yang ada di Malaysia, 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 apa kabar Malaysia? Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan selalu. Untuk yang ada di Malaysia, di Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, Brunei Darussalam, sehat selalu Kak Ajija. Kemudian untuk yang ada di Swiss, di Jerman, di Sydney, di Arab Saudi, di Qatar, dan juga semuanya selalu sehat, diberikan kemudahan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Okay. Aduh. WhatsApp nih ya, aku sampai bingung. Aku sampai bingung loh coy. Nih, ini yang tadi pagi belum dibaca, sekarang sudah penuh lagi. Masya Allah. Aduh, umat aku. Mana gak bisa lagi makainya HP ini. Kalau tak jual aku gak, kebetulan Mas T lagi gak punya duit. Teman-teman yang mau beli HP ini, di DM Mas T ya. WhatsApp ya. Angel. Si Taufik. Makanya kalau yang WhatsApp di nomor 0823 aku pasti jarang balas, karena jujur aku tidak bisa menggunakan handphone ini. Nih, kalian tahu yo, nih handphonenya. Dan Mas T itu nggak bisa menggunakan HP ini. Mas T nggak tahu siapa yang ngirim, tapi intinya Mas T dikirimin HP ini. Dan cuman WhatsApp yang Mas T masukin di sini. Dan HP yang satunya ini yang dari orang-orang baik masih ada. Yang ini buat ngerekam. Nih yang buat ini. Kalau ini kan dari orang baik juga nih, yang ini buat musik. Kalau yang satunya Mas T jual buat bikin bedak di kampung. Kemarin Wardi butuh duit soalnya. Terus alhamdulillah ada yang ngirim ini, tapi Mas T gak tahu makainya. Makanya mau Mas T jual. Kalau antara subscriber ada yang mau, DM langsung Mas T yo. Si Taufik ini apa maksudnya? Tengokin aku Mas kalau gak sibuk. Orang gue hampir tiap malam lo keliling, gue patroli. Dasar lo Taufik. Aku tuh nang setiap malam keliling. Aku udah hampir 8, udah masuk di hari ke-8 tadi malam. Mas Tulus itu keliling terus ya nang. Doain kalian semua, tenang aja. Nonton vlog aja nanti. Jadi aku jawabnya nanti, aku lagi syuting. Ya Allah, kita mau bahas apa Mas Tulus? Gini, ada satu pertanyaan tadi pagi yang masuk, yang saya rasa pertanyaan ini tuh mungkin banyak sekali dijadikan, bukan dijadikan, tetapi permasalahan yang simple, tapi banyak orang, sebagian orang mengalami ini, dan mungkin dia tidak tahu cara penanganannya, ya. Dari hamba Allah yang ya udah di encet kayaknya nih, bertanya tentang orang jauh ya, orang jauh, tapi dia nanyanya apa namanya, tentang sawan ya. Jadi ada istilah di Jakarta itu namanya sawan demit atau sawan tempat angker. Sama kalau istilahnya kita bawa sawan, misalnya kita bawa anak ke ziarah ataupun datang ke suatu tempat, kemudian tempat itu angker dan dia kena sawan, namanya sawan demit ya, sawan biasa. Tetapi ketika jenengan punya anak terus disebut ada orang meninggal, bertakziah kepada ke rumah orang yang meninggal, terus anaknya tuh malamnya rewel atau kena sawan, itu namanya, kalau Jakarta istilahnya, maaf ya agak sedikit kasar, tapi sawan bangke namanya. Itu di Jakarta istilahnya seperti itu. Jadi kita hari ini bakal membahas sawan. Tadi malam ada, tadi pagi-pagi banget kebetulan Mas T sudah lama ya pengen membahas itu sebenarnya, tetapi di sisi lain belum ada yang bertanya. Terus dan kebetulan banget tadi malam ada yang, tadi pagi ada yang nanya. Nah pas banget nih, jadi kebetulan ada yang nanya, Mas T jawab sekarang. Kita akan bahas-bahas tentang sawan-sawan yang terjadi terhadap anak kecil ya, anak kecil yang sering sekali terkena sawan, baik itu sawan dari tempat angker ataupun sawan bangke. Di sini begitu ya, sorry, sawan bangke. Makanya orang dulu suka bilang begini, kamu kalau pas lagi pulang ziarah, jangan, kalau orang Jawa nih khususnya ya, pulang ziarah jangan tegur-teguran dulu sama orang, jangan ditanya. Itu yang pertama, kalau zaman saya dulu nih, saya sering dengar. Lalu, kalau belum pulang, belum cuci muka, belum wudu, belum bersih-bersih badan atau belum mandi sekalian, jangan gendong anak, jangan pegang anak, atau jangan ngobrol sama orang dulu. Intinya begitu. Karena
bagi sebagian orang, ketika orang meninggal itu memang ada beberapa leluhur ataupun bangsa jin lain, korin-korin dari leluhur-leluhurnya itu ikut hadir di rumah itu, ya, ikut hadir di rumah itu menyaksikan yang meninggal itu, ikut berkunjung ke kediamannya. Itu keyakinan dari beberapa orang yang menjalani itu. Dan memang pada dasarnya ketika jenengan tanya, ya udah mesti dijawab, benar nggak ketika ada orang meninggal, korin dari seluruh anggota keluarganya datang? Memang betul, mesti melihat ketika mesti datang bertakziah itu memang di antara orang-orang ini memang ada beberapa bangsa yang mesti rasakan mereka bukan manusia, tapi berbadan seperti manusia biasa. Jadi seperti halnya seorang yang bisa melihat orang biasa gitu loh, bentuknya ya orang biasa, nggak ada yang menyeramkan sebenarnya. Tidak ada yang menyeramkan, hanya saja penampakan mereka agak sedikit lebih pucat, kurang lebih seperti itu ya. Lalu sawan bangke atau sawan itu sebenarnya apa, Mas Teh? Sawan itu kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu kayak bisa dibilang trauma, ya. Trauma, kemudian nek wong Jawa ngomongi tom-tomen, ya. Ada yang ngomong tom-tomen, ada yang ngomong rep-repan, dan macam-macam sebenarnya. Tetapi secara garis besar sawan ini adalah terganggu, hatinya terganggu atau ketempelan sesuatu, atau dia mungkin habis melihat sesuatu. Dan kebanyakan yang mengalami sawan ini anak-anak kecil. Kenapa bisa mereka mengalami sawan? Karena anak-anak di bawah umur 10 tahun itu biasanya, ya, di bawah 5 tahun khususnya, biasanya matanya masih sangat tajam dan matanya masih tulus, matanya masih asli, matanya masih murni, dan Allah memberikan mereka kebersihan badan, kebersihan hati tanpa kotor-kotor sama sekali. Jadi mereka bisa melihat sesuatu yang mungkin saja tidak kita lihat. Jadi sebenarnya bukan salah mereka, mereka kenapa kena sawan. Satu lagi, sebenarnya sawan itu bisa diistilahkan ketempelan, tapi sebenarnya ya bisa diistilahkan ketempelan, tetapi sebenarnya sawan ini adalah sebuah trauma. Secara garis besarnya dalam bahasa kita adalah trauma. Trauma saja, tetapi di antara trauma ini ada yang mengikat di antara mereka berdua. Apa meneh kalau bukan bangsa jin? Mereka itu kan memang kerjaannya jahil, ya toh? Jadi si anak ini tidak sengaja melihat sesuatu di tempat angker itu atau di rumah orang yang sebenarnya tidak angker, tetapi ada sesuatunya, ya, ada sesuatunya, dan dia melihat. Kemudian setelah itu badannya langsung panas. Karena apa? Setiap orang, setiap manusia itu memiliki pagar, memiliki isi, memiliki energi, memiliki cakra, di mana itu tuh secara otomatis apa? Seperti halnya antibody, mereka akan otomatis, seperti halnya ketika kita flu, ya, imun kita tuh langsung menyerang virus flu-nya itu, kemudian diserang selama 7 hari virusnya akan hilang karena menyerang antibody kita. Sama halnya ketika seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang melihat sesuatu di tempat angker. Ini tempat angker dulu yang kita bahas. Tempat angker dulu, kemudian setelah pulang dia badannya kok anak saya jadi panas. Itu sebenarnya mereka kayak melawan gangguan dari bangsa jin itu tadi. Meskipun secara tidak langsung si anak ini tidak berniat mengganggu si jin itu tadi. Tetapi kita harus paham betul bahwa tugas bangsa jin itu memang kerjaannya begitu, iseng sama kita. Ya. Iseng sama kita, suka mengganggu kita. Jadi mereka akan terus usil memperlihatkan diri mereka. Bisa jadi hanya begini, misalnya si punya rumah nggak tahu kalau di situ ada apa-apa, terus dia menunjukkan ke si anak ini karena kebetulan si jin ini tahu si anak ini punya kelebihan misalnya. Atau dulu Mas Teh juga pernah ngalamin meninggal satu beberapa jam, ya, dari jam 7 sampai jam 4 subuh. Dulu Mas Teh pernah ngalamin meninggal. Terus anak-anak ini punya kemampuan indigo misalnya. Anak ini bisa melihat hantu. Bisa jadi memang karena masih matanya tulus, matanya masih bersih. Bisa karena melihat karena memang sudah belum waktunya. Tetapi bisa jadi karena anak ini juga indigo. Jadi si jin ini hanya memberitahu sama si anak sebenarnya. Ini loh, gue di sini. Bilangin yang punya rumah kalau gue itu ada di sini, biar mereka menghormati gue. Misalnya buang air panas izin, kalau mau apa-apa tuh ya izin, jangan suka bla 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 misalnya. Ada juga jin yang gila hormat begitu, ada. Akan tetapi si anak yang mendapatkan teguran ini, si anak yang melihat si jin ini tidak mengerti apa yang dia katakan. Karena sekali lagi, seorang indigo pun ketika dia masih kecil, dia belum bisa menyaksikan, dia belum bisa melihat, dia belum bisa memahami apa yang dia lihat gitu loh. Dia belum bisa memahami maksudnya apa sih, kue ngono ngopo, ngomong apa kue. Kadang-kadang si jin berbicara tetapi
bahasanya nggak nyampe ke sini karena frekuensinya belum. Frekuensi dari si anak dengan si jin belum cocok. Ada yang dari kecil sudah bisa, ada yang dari kecil hanya diizinkan bisa melihat, tetapi ada juga yang indigo dari kecil cuma bisa ngelihat dulu, nanti setelah umur sekian baru bisa. Ada yang seperti itu soalnya. Ya, jadi kadang-kadang si jin sudah berbicara, "Hei, sampaikan sama yang punya rumah. Gue di sini. Gue pengen dihormati doang. Jadi kalau mau buang air panas izin, kalau mau apa tuh pamit, kalau apa-apa gitu. Minta dihormati saja." Ada jin yang gila hormat seperti itu. Karena itu, kenapa kalau orang tua dulu tuh mau buang minyak panas, mau buang air panas, selalu dibilang apa? "Maaf, permisi, ada siapa berisi, tolong minggir." Itu kenapa? Sebenarnya bukan kita tunduk dengan mereka, bukan kita takut dengan mereka, bukan. Tetapi sekali lagi, orang Jawa ini adalah memiliki andap asor yang tinggi, sopan santun yang tinggi, saling menghargai antara sesama, meskipun makhluk yang tidak terlihat sekalipun. Meskipun di situ nggak ada apa-apa, ya tetap aja, aku sampai saat ini, sampai sekarang, kalau misalnya buang air panas gitu ya, mamaku kan selalu bilang dulu, "Le, kalau buang air panas tuh pamit, supportin, sopan-sopan yang gunung." Gitu kan bahasanya mamaku ya. Jadi, kayak zaman dulu, bapakku meninggal sebelum 40 hari. "Le, kalau buang air pamit ya, Le, takutnya bapakmu di situ." Itu ada yang bahasa budiku, ada yang berbahasa seperti itu. Padahal pada dasarnya aku ngerti kalau ya bapak tuh di mana sih? Korinnya aja aku enggak bisa ngelihat gitu loh. Korinnya bapakku aja aku enggak bisa ngelihat bentuknya kayak apa gitu loh. Aku pengen tahu maksudnya gimana sih bapak dulu kok meninggalnya, kenapa kan? Aku tuh penasaran kan. Kadang-kadang aku tungguin. Ada yang bilang kalau 40 hari orang belum meninggal tuh dia masih ada tempat dia dimandikan. Tak perhatiin coy sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2. Gak nongol-nongol tuh korinnya di tempat dia dimandiin. Itu loh makanya. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan, "Ya kalau orang Jawa mah tunduk sama jin, apa ini sama jin." Tidak, kami tidak tunduk terhadap jin, tetapi kami menghormati mereka. Jadi mereka juga menghormatin kita gitu loh, insya Allah. Karena sebenarnya mereka juga memiliki hati, mereka juga punya nurani. Kita sopan ya mereka sopan. Nah kalau kita udah sengah gimana? Makanya kita buang air panas, buang minyak panas tuh kalau orang Jawa pasti, "Maaf, permisi, minggir, saya mohon izin. Kalau ada siapapun tolong minggir ya, saya mau buang air panas." Gitu aja. Kalau aku sih biasanya begitu sampai saiki wes. Karena sudah terbiasa dari kecil, jadi ketika buang air biasa pun misalnya dalam jumlah besar airnya, atau di bak habis nyuci apa tuh, "Maaf, permisi, ada siapapun tolong minggir, aku mau buang air." Aku sampai terbiasa seperti itu. Jadi itu salah satu, sebenarnya ada beberapa bangsa jin yang memang gila hormat, yang memang mereka tuh hanya pengen diketahui dan mereka pengen dihormati. Ada yang seperti itu. Dan memang sebagian besar orang Jawa dari zaman dulu sampai sekarang, memang kami ini sudah berteman dengan sesuatu yang klinik-klinik kayak gini ya, susah jadinya. Karena kami sudah terbiasa mengeluarkan sajen, menggunakan dupa, menggunakan bla 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 bla, ya itu urusan mereka ya. Jadi sudah bukan jadi hak kita, biarkan jadi urusan mereka masing-masing ya. Jadi sawan ini macam-macam sekali sebenarnya guys. Tapi secara garis besar yang sering terjadi ini adalah dari dua saja. Dari dua jenis. Yang pertama tadi sawan dari tempat angker atau dari dia melihat jin lain. Yang kedua adalah sawan bangke atau yang misalnya mamanya habis pulang dari ziarah ataupun mamanya habis takziah, cuman dia pulang belum cuci muka, belum lepas, ada jin yang ikut akhirnya terlihat sama si anak. Ya. Dan sawan bangke ini ada dua. Sawan bangke di mana dia habis takziah, atau sawan bangke karena kedatangan korin dari almarhum orang tua mereka. Orang tua atau saudara yang berkaitan darah dengan si mamanya si bocah ini tadi ya. Kita angkat yang pertama dulu. Ketika dia pulang, makanya kan kalau orang tua dulu bilang, "Kenapa sih Mas Tulus kok kita disuruh cuci muka setelah pulang takziah?" Ya itu. Makanya terus jenengan punya anak bayi di rumah. Kalau mamaku dulu sering kayak gitu. Waktu punya Bintang, aku punya ponakan namanya Bintang. Ada anaknya adikku ya, anaknya adikku pas. Jadi namanya Bintang. Setiap kita pulang dari pasar, dari mana, mamaku selalu nyuruh ke belakang dulu. Langsung ke belakang, cuci tangan, cuci kaki, baru ke dalam. Jadi selalu seperti itu. Jadi kami itu apa ya, sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Si nenek sih ngomong musrik apa-apa juga roh. Terus urusanku, urusannya mamaku, Gusti Allah, aku gak ngomong itu musrik atau bukan. Misalnya ada anak bayi di rumah, siapapun itu, misalnya lagi ada anak bayi main, atau ponakan, atau cucu, atau siapa yang lagi main ke rumah, kami pulang dari pasar, aku, Wardi, Mijan, pasti pulang langsung suruh ke belakang. "Sono, pulang dulu ke belakang, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, baru kamu boleh masuk ke sini. Baru kamu boleh nyentuh si bayi." Gitu, mamaku dulu. Jadi, sebenarnya orang-orang tua dulu tuh sudah memahami. Coba sekarang, ketika jenengan gak bersih-bersih pulang dengan kondisi jenengan terkena virus, ya. Contohnya, sebenarnya kita berpikirnya realistis saja. Bukan karena ada jin atau setan yang ada di badan kita, tetapi kita harus bersih-bersih badan lah, biar kita terhindar dari virus. Toh sekarang sudah ada virus corona, mau gak mau jenengan melakukan itu toh.
pulang dari tempat mana jenengan harus mandi baru megang anak. Jadi ngerti. Nah, itu sebenarnya sudah dicanangkan dari orang tua kita zaman dulu, tetapi baru sekarang kita bisa menerapkan karena ada virus ini. Gitu loh. Dan dari zaman dulu sebelum ada corona pun kami setiap pulang harus cuci tangan, cuci kaki, baru kami masuk untuk bersentuhan dengan anggota keluarga yang lain, termasuk bayi khususnya ya. Ya itu, tujuannya bukan karena ada jin sebenarnya, tapi kan ya kita bersih aja ketika kita ketemu sama ponakan kita. Kita kan gak mau ponakan kita jadi sakit setelah kita pulang. Kita dari mana kan kita gak tahu, namanya kita di pasar, ketemu orang banyak. Nah itu sebenarnya. Lalu sawan bangke yang pertama itu ketika jenengan pulang belum wudu, belum apa, tapi sudah nyenggol anak. Atau mungkin anaknya diajak bertakziah sekalian. Bisa jadi si bayi ini melihat korin ataupun korin-korin dari saudara-saudaranya yang meninggal itu tadi. Akhirnya sampai rumah nangis mulu. Nangis sawan karena sebenarnya itu adalah traumatis di kepala si bocah, ya. Sama halnya ketika trauma melihat sesuatu. Misalnya aku takut melihat ular, jadi sampai mimpi-mimpi ke bawah mimpi sampai mimpinya ketemu ular misalnya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Dia melihat sosok-sosok yang luar biasa karena matanya masih sangat tulus, sangat asli. Korin yang tadinya berbentuk manusia bisa jadi berubah jadi menyeramkan. Wujud aslinya dari si korin, misalnya korinnya apa, jadi wujud aslinya. Jadi si bocah ini sampai rumah masih terngiang-ngiang, akhirnya badannya ini, antibodi badannya dari korin yang di badan si bocah, kemudian energi-energi cakra-cakra yang ada di bocah ini melawan dari si trauma itu tadi, akhirnya bocahnya jadi begitu, nggak bisa tidur, nangis, panas, rewel, ya. Itu yang sebenarnya terjadi. Nanti kita akan angkat, nanti kita akan cari solusinya, bagaimana sih caranya menyembuhkan anak-anak yang terkena sawan ini tadi. Nanti di akhir segmen, di akhir obrolan kita bakal ngebahas itu. Tapi kita bakal bahas untuk sawan bangke yang kedua, yaitu di mana ada leluhur, korin dari leluhur kita, korin dari bapak, korin dari ibu, korin dari saudara yang datang ke rumah, yang main ke rumah kita, ya. Karena sejatinya korin ini adalah gambaran rekaman kita selama kita masih hidup. Jadi mereka terkadang tato main gitu loh, mengingatkan kita untuk ya didoain lah mamamu itu, didoain. Kok doain juga aku? Aku sebagai korinnya, sebagai arwahnya, aku didoain. Nah kan gitu ya. Jadi untuk mendamaikan, untuk menyenangkan hati si korin, untuk mengademkan hatinya, dia perlu doa juga dari kita, ya. Ketika doa disampaikan kepada almarhum, secara tidak langsung dia juga merasakan efek yang luar biasa yang masuk ke badan dia. Dia seperti halnya orang makan gitu loh. Nah dia kadang-kadang mengingatkan datang ke rumah anaknya, si almarhum datang ke situ hanya mengingatkan si yang punya rumah untuk ya kirimi doa lah, mengaji lah, baca yasin lah dan lain sebagainya misalnya. Tetapi si bocah ini karena dia tidak mengetahui, tidak mengerti, terkadang korinnya ini justru apalagi ini lebih bahayanya begini. Ternyata si bocah ini jalur neton, jalur darah, jalur jantung, jalur frekuensinya sama dengan si almarhumah. Sudah dipastikan bisa saja, karena kebanyakan kalau sudah saudara biasanya frekuensinya sama. Makanya kebanyakan ada yang anak sawan kemudian bilangnya itu mbahnya yang lagi di badan si anak itu. Ya memang bentuknya seperti mbahe, korin mbahnya yang mengikuti si bocah. Jadi ada aja kelakuannya. Tiba-tiba dia diem, tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia nangis. Dan sembuhnya setelah si jin ini pergi gitu loh. Nah jadi hal-hal sawan ini sesuatu yang sering sekali terjadi tapi tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Akan tetapi ini hanyalah cerita mitos yang bisa saja terjadi kepada anak-anak Anda. Bukan berarti terus panas badannya, abis minum es, terus dia capek, abis berenang, abis capek, abis jalan-jalan, abis main, terus dia bertemu dengan teman-temannya yang flu, terus kebetulan dia flu, dia panas, bukan jenengan beliin obat, malah jenengan doain, itu juga salah, ya. Jadi kita melihat dulu sebenarnya kronologinya seperti apa, kenapa ini bocah bisa panas, kenapa ini bocah bisa sakit. Kita cari tahu dulu setelah sudah ketemu, oh iya tadi saya habis dari makam, saya tadi nggak mandi, saya tadi nggak wudu dulu baru sudah pegang anak saya. Nah misalnya itu bisa jadi mungkin anaknya jenengan sakitnya karena sawan, tetapi tidak diharuskan juga jenengan hanya berdoa. Tetapi ya kalau memang badannya panas ya misalnya diberikan termorek, beri kasih obat budreksin dan lain sebagainya. Jadi tetap harus realistis pemikiran kita ya.
boleh bisa saja terjadi anak-anak seperti itu. Banyak sekali saya mengalami karena ponakan saya sendiri tuh yang paling sering. Ponakan sendiri yang paling sering. Dan itu tuh kalau sudah, kalau biasanya, biasanya tuh ya, dia itu kalau pas lagi enggak lagi benernya, dia tuh bentar-bentar minta cium, bentar-bentar sini nak, memang cium. Ya cium, datang gitu loh. Cuma kalau pas lagi kumat gilanya, dia ketemu aku aja takut, dia enggak berani si Kila itu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan saya, dan bagi orang-orang tertentu yang bisa melihat ya saya rasa akan memahami, akan mengerti dan oh iya benar ada sesuatu di badannya gitu. Dan Teteh suka minta tolong juga kadang-kadang, Tulus tuh ponakan lu begini-begini gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi kita juga harus realistis mengerjakannya. Pemikiran kita harus sangat realistis, kita nggak boleh terlalu yang begini, jangan ya. Kita tetap harus memberikan obat seperti biasa. Kalau emang toh dia capek, terus bisa juga terjadi karena dia keselio, dia habis jatuh keselio tapi sampai dia demam. Karena nyerinya itu bisa menimbulkan demam, jadi dia panas. Itu juga bisa jadi ya. Misalnya diurutin, setelah diurut dia sembuh. Nah itu jadi banyak sekali faktor di anak kecil ini. Tapi sawan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sering terjadi, tetapi sering kita tidak sering tidak kita fungsikan. Contohnya ketika anak kita terlalu sudah sakit parah, sudah panas mendekati step, itu biasanya di posisi step itu ya, di posisi dia rewel itu ada bangsa jin yang menyusupi. Ini yang perlu kita tahu ya. Sebenarnya sawan ini juga banyak tipenya, dan sawan yang terakhir yang kita bakal bahas ini adalah sawan ketika anak sudah terlalu sakit. Dia sudah capek, badannya capek, antibodinya turun, alam bawah sadar dia sudah tidak bisa diakses oleh dia sendiri, cakranya sudah melemah ya. Energinya sudah melemah, dia panas banget mendekati step. Kalau buat yang nonton yang pernah ngalamin punya anak yang mendekati step terlalu panas, panasnya terlalu tinggi ya, memiliki panas yang terlalu tinggi, itu biasanya setelah itu banyak jin-jin yang mengincar badannya anak ini untuk dijadikan wadah misalnya. Tiba-tiba makanya setelah sakit panas kok anak-anak bisa jadi indigo, sakit panas bisa jadi begini-begini. Nah, itu sebenarnya mereka itu mencari celah di mana antibodi si badan si bocah turun, energi cakranya juga turun, kemudian kondisinya sudah tidak, alam bawah sadarnya dia sudah tidak bisa diakses lagi oleh diri dia sendiri, sehingga si jin ini banyak yang mencoba untuk masuk ke badannya untuk mempengaruhi si bocah. Nanti jadinya setelah sakit dia nakal banget, setelah sakit dia tuh jadi indigo. Nah itu banyak hal-hal yang seperti itu karena ada bangsa jin yang menyerupai itu. Dan tips yang pertama ketika jenengan sudah, sarannya dari Mas T ya, jangan cuman mandi, ambil wudhu juga. Jadi ketika jenengan habis ziarah, habis main ke suatu tempat yang menurut jenengan tempatnya tidak biasa, dan itu bisa jadi jenengan pulang membawa bangsa jin atau bangsa yang aneh-aneh, kalau bisa sih ya jenengan mandi, ambil wudhu, kemudian bersihkan diri baru ketemu sama anak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ketika si bocah ini sudah sangat rewel sekali, sering-sering dipijat di bagian tulang punggung si bocah, ditarik ke atas, set, ditarik ke atas, set. Kalau ada, cari minyak bidara nih seperti ini. Ya, Mas T ada. Nah, kalau mau beli bisa deh Mas T ya. Oke. Sambil diurut ke atas. Kalau dia sudah sangat rewel sekali ya di tulang belakang, karena kita nggak pernah tahu, terkadang di antara beberapa anak kita itu ada yang tulangnya renggang. Nah, tulang renggang inilah kesukaan bangsa jin untuk ditinggali. Begitu teman-teman. Itu pintu utama yang mereka suka jadikan alasan untuk masuk ke badan manusia. Diurut di bagian belakangnya, ditarik ke atas, dipakai minyak bidara boleh, atau kalau misalnya ada daun bidara dibecek sama garam, digerus, terus dioleskan gitu. Diurut di bagian pundak ke atas, ditarik, terus di bagian kepala yang ini nih. Sini, diginiin aja. Tetapi kalau bisa sambil baca bismillah, berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, apabila ada sesuatu yang terjadi terhadap anak saya karena gangguan bangsa jin, atas izinmu, atas kehendakmu ya Allah, saya mohon untuk kau izinkan mereka untuk pergi dari tubuhnya ya Allah setelah saya pijit ini. Ya, ada yang begitu. Kemudian selanjutnya, bapaknya harus ngebentak si bocah. Ngebentak bukan berarti bentak marah besar, bukan banget, enggak ya, tapi udah apa? Sekali-sekali jenengan harus mengeluarkan hentakan itu. Karena sebenarnya kunci dari kekuatan atau cakra energi dari si anak ini adalah ada di bapaknya. Ada di bapaknya. Energi utama dari si bocah, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, semuanya ada di bapak. Dan intinya jenengan adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang memiliki hak penuh atas anak Anda. Jadi seakan-akan jenengan ngomong dengan yang ada di badannya aja. Misalnya dia sudah panas, terlalu panas, tapi
di kita tuh nggak dongkol gitu loh. Kita kan punya perasaan ya, kita punya feeling, punya firasat. Nah, ini yang perlu jenengan tekankan. Setelah jenengan sudah, udah apa kamu pergi dari sini gitu. Sekali aja, tapi jangan sering-sering. Maksudnya sekali jenengan marah dengan si bocah, ya itu yang pertama. Dan kalau misalnya sawan bangkainya setelah kita ajak ke tempat almarhum orang meninggal atau bertakziah, ya kita bawa bocah itu tempat orang ketakziah, terus dia di rumah rewel sampai rumah. Kalau toh sisa air pemandian air buat mandiin dia tadi atau di baskom masih ada sisa airnya atau di gentong masih apa gitu ya, intinya minta air sama yang punya rumah untuk dicuciin muka ke badan si bocah. Kalau itu Mas Teh dulu dapat info dari mama, dari almarhum, diraupin aja 3 kali pakai air itu, baca bismillah ya, minta sama Allah untuk apa yang bocah ini lihat untuk dihilangkan. Aku dulu pernah ngelihat mamaku ngobatin bocah kayak gitu. Jadi cucunya itu ada yang nangis setelah pulang bertakziah ke tetangga, terus akhirnya mamaku jalan sama si mamanya si bocah untuk kayak gitu, dan aku lihatnya emang diraupin pakai sisa air yang kan ada sisa gentong gede yang buat mandiin si jenazah tadi kan, jadi diambil kemudian diraupkan selama 3 kali untuk si bocah, dan berdoa minta sama Allah untuk dihilangkan apa yang dilihat sama si bocah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau memang toh sudah acara-acara tadi dilakukan sambil jenengan ambil wudu, bocahnya digendong, jenengan yang baca niat, jenengan yang berwudu, kemudian cuci mukanya, cuci tangannya dengan air wudu, ya, bersihkan saja, seperti halnya orang berwudu, ya. Terus berdoa sama Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja, ya. Karena sejatinya sawan ini tidak bisa mengakses jiwa atau badan si bocah secara penuh, secara lama dengan jangka waktu yang cukup lama, mereka tidak bisa. Mereka memiliki batas waktu yang memang sebenarnya trauma saja. Sawan ini trauma, jadi bisa jadi besok dia balik lagi, bisa jadi dia datang lagi, tetapi dia tidak bisa mengakomodir si badan si bocah ini dengan jangka yang cukup lama. Karena sawan ini hanyalah seperti halnya sebuah trauma yang bisa saja terlupa begitu saja ketika dia bermain, ya. Dan sesuatu hal yang simpel, tetapi ini adalah cara di mana cara orang-orang tua, khususnya untuk yang punya anak yang masih kecil di bawah 5 tahun yang sering sawan. Oh iya, sama dipijit nih. Ini dipijit sama di sini. Digini-giniin aja. Ya, itu tips dari Mas Teh. Mas Teh bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena Mas Teh pernah melakukan hal itu. Jadi, kalau di Jakarta ada istilahnya, anak lu sawan, sono pencetin dulu. Nah, jadi ada istilah di Jakarta, itu istilah minta dipencet no sama si A, si B, biar sembuh, biar setannya hilang, biar jinnya hilang. Nah, jadi ada istilah itu, karena memang betul, sebenarnya bangsa jin ini masuk ke badan kita dalam melalui aliran darah, dan di beberapa titik manusia, di beberapa titik di badan manusia. Jadi, ada beberapa titik yang tidak bisa mereka akses, dan ketika kita sentuh, mereka tidak bisa melawan, akhirnya mau gak mau keluar. Ada yang seperti itu, ya. Dan, Mas Teh tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi ini adalah sebuah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya, dan juga bermanfaat bagi ibu-ibu yang lain yang mungkin saja mengalami hal yang sama. Tetapi Mas Teh pesan sekali lagi, harus realistis. Kalau badannya panas dan menurut Mbak atau Mas memang habis jalan-jalan di mana terlalu capek atau dia masuk angin, ya tetap harus diberikan tolak angin anak dan juga diberikan obat penurun panas, seperti halnya antibiotik dan lain sebagainya. Tetap harus dengan dunia medis, tetap harus diutamakan, ya. Jangan mentang-mentang anaknya panas tadi bilang sawan setan, ya nggak bisa begitu juga, nanti malah kurang penanganan, ya. Oke, baik, Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaannya, cukup menarik dan ini luar biasa sering dihadapi oleh beberapa ibu dan juga bapak rumah tangga, dan saya rasa mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Sekali lagi Mas Teh mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya untuk hamba Allah, semoga mengerti dan memahami dan juga bermanfaat bagi orang-orang banyak, ya. Insya Allah Mas Teh ketemu lagi, Mas Teh balik lagi nanti di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Suka di like, jangan lupa untuk di share juga ke media sosial kalian, ya. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.